Menurut saya, Jarum Foundation sudah memberikan sesuatu apa ya? Ia memberikan andil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Dengan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa-mahasiswa yang terpilih gitu ya. Buat gue memang sangat bagus lah. Untuk mendapatkan beasiswa, entah apapun juga dalam kehidupan ini, memang kita harus terus berpikir kreatif untuk menghadapi persaingan-persaingan yang ada gitu ya. Memang kita harus get out of the box. Itu semacam apa ya, kayak sembahyang untuk memacu kita untuk bisa keluar dari yang biasa-biasa aja. Kita harus berbeda, harus out of the box, harus punya pemikiran yang berbeda. Jadi bisa memberikan inovasi yang baru dan juga bisa memberikan apa ya, semacam alternatif, pemikiran-pemikiran baru. Pokoknya itu kan dibutuhkan untuk para generasi muda yang akan datang. Untuk masukan saya untuk generasi ya, generasi muda yang sekarang ya, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Jangan takut untuk bereksperimen. Jangan takut untuk salah gitu ya. Karena emang semuanya gak ada yang salah kok dalam berkarya, dalam berpikir. Itu kalau kita dengan energi positif, gue rasa akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi jangan takut untuk salah selama Anda berpikiran positif. Halo, saya Desta. Maju terus untuk Jarum Beasiswa Plus.